Assalamualaikum rekan Rau dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kami Rau FM Jalan-Jalan. Kali ini jalan-jalan kita ke Pulau Padar yang ada di Labuan Bajo. Perjalanan menuju ke Pulau Padar menggunakan perahu. Untuk sampai ke Pulau Padar memerlukan waktu 3 jam dari Labuan Bajo. Pulau Padar adalah salah satu pulau yang terbaik di Labuan Bajo. Untuk mendapatkan pemandangan yang indah, kita harus berjuang dulu ya. Karena ada ratusan anak tangga yang akan kita naiki. Jadi, diperlukan stamina yang cukup untuk bisa naik ke atas ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena walaupun kita tidak sampai ke puncak paling atas, pemandangannya juga sudah sangat indah. Tak heran kalau Pulau Padar ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemandangannya memang luar biasa. Kalau mau ke Pulau Padar ini, sebaiknya kita berangkat pagi-pagi sekali. Agar kita tidak terlalu kepanasan. Rasanya tak ingin meninggalkan Pulau Padar ini karena begitu indah dan cantiknya pulau ini. Lelah yang kita dapati dan panasnya terik matahari terbayar dengan melihat keindahan pulau ini.
Setelah puas kita menikmati Pulau Padar ini, kita pun balik turun ke bawah. Itulah tadi teman-teman jalan-jalan kita di Pulau Padar, Labuan Bajo. Ikutin terus ya teman-teman, karena masih ada jalan-jalan kita di Labuan Bajo, yaitu ke Pulau Komodo. Terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa.